depan. Dia akan menjelaskan sistem antara dan bagian-bagian jantung. Di sini kita bisa lihat di sini ada aorta, arteri pulmonaris kiri, vena pulmonaris kiri ini di sini, arterium kiri, katup aorta, katup mitral atau bicus pedalis, ventricle kiri, intravascular septum, terus descending aorta, vena cava interior, ventricle kanan, katup tricuspidalis pedalis, atrium kanan, vena pulmonaris kanan, arteri pulmonaris kanan, vena cava superior, katup pulmonaris dan pulmonari hitam. Halo. Dan yang kedua, di video yang kedua ada sistem peredaran darah. Dari sini bisa langsung ke paru-paru, melewati vena pulmonari dan ke jantung gitu. Terus kalau peredaran darah yang besar melewati serambi kiri, terus ke arterium kiri, lalu ke beredar ke seluruh bagian tubuh, lalu ke vena cava, lalu ke jantung lagi. Terima kasih, Min.